Ustaz, tolong ajarkan saya satu amalan yang dengan itu saya akan mencintai Allah dan tidak akan ada apapun lagi selain Allah dalam hidupku. Jika terlalu banyak, saya tidak sanggup satu amalan saja. Alhamdulillah. Quran surah kedua, ayatnya 222. Di ujungnya, Inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah akan sangat mencintai orang-orang yang senang taubat dan senang menjaga diri dari maksiat. Maka kalau Anda tanya amalannya apa, singkat saja, rajin istighfar. Sudah? Rajin apa? Istighfar dan menghindarkan diri dari maksiat. Itu jawaban Quran langsung supaya mendapatkan cinta Allah. Kalau mau latihan istighfar yang enak, lakukan sebelum subuh. 5-10 menit sebelum subuh. Itu ada di Al-Quran surah ke 5 ayat 18.